Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Baiklah, kita mulakan dengan laporan ini. Kerajaan Sarawak putuskan untuk tidak laksana Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sehingga kajian terhadap implikasinya selesai. Kata Timbalan Ketua Menteri Dato' Ammar Douglas Ugah Mbas, Kerajaan Sarawak menghormati keputusan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai pembukaan semula ekonomi serta kelonggaran Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 4 Mei ini. Bagaimanapun, Kerajaan Sarawak telah putuskan untuk kaji implikasi pembukaan kembali kegiatan ekonomi seperti sektor mana yang akan dibuka dan sejauh mana ia dibenarkan. Polis kontijen Sarawak akan teruskan penguatkuasaan seperti Perintah Kawalan Pergerakan PKP Fasa 1 hingga 3 dan untuk fasa yang keempat yang bermula 29 April hingga 12 Mei ini. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Aidi Ismail, ia adalah susulan pengumuman kerajaan negeri yang belum bersedia untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sarawak. Pihaknya juga katanya sentiasa bersiap sedia dengan keputusan kerajaan negeri terutamanya untuk memastikan masyarakat Sarawak mematuhi PKP dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula 4 Mei ini tidak bermakna prosedur standard operasi SOP ditekankan dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum ini akan ditarik balik. Sebaliknya, pelaksanaan PKPB hanya bertujuan memberi kelonggaran kepada sektor perniagaan tertentu untuk kembali beroperasi. Menurut Menteri Kanan Kluster Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri, PKP Fasa 4 masih berjalan seperti biasa di bawah penguatkuasaan Akta 342 dengan tindakan tegas masih akan diambil kepada mereka yang ingkar PKP. Kerana kehidupan rakyat di akar umbi adalah agak sukar, terutamanya di warung-warung, gerai-gerai kecil dan sebagainya yang tidak dibenarkan selama ini. Jadi kita memberi peluang untuk mereka mencari pendapatan walaupun sedikit, kurang-kurangnya mereka boleh berniaga di depan rumah dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita mula memberikan sedikit kelonggaran. Walaupun seperti saya sebutkan tadi, ini tidak bermakna PKP ditarik balik. Saya nak beri penjelasan sekali lagi bahawa PKP tidak ditarik balik. Sekian saja buat jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di TV Sarawak.com. Saya Akmal Saleh. Salam hormat.